Selamat siang. Nah, ini tepatnya tanggal 24 November 2020. Hari ini saya mulai bikin bangunan toko baru ya. Ini toko baru, tanahnya milik tetangga 5 meter kali 18. Nah, ini nanti akan saya anggarkan sekitar 25 juta. Jadi kalau sebulan saya mampu nabung 5 juta, berarti nanti 5 bulan jadi toko ya. Itu nanti sudah temboknya, atap, sama rak-raknya ada 32 rak kalau nggak salah ya. Nah, ini nanti akan saya mulai bangun. Nah, ini tadi sudah mulai datang materialnya, datang seket ya, 50. Ini diminum. Seket. Sakmene iki petang atau seket duwe? Itu pondasinya batu kombong. Nah, ini uruknya di sini, pak tanah uruknya. Ini pasirnya ya. Pasirnya. Ini lagi pasang pondasi. Nah, lagi pasang pondasi. Nah, yang ini milik tetangga, yang ini milik saya ya. Ini lagi masang pondasi. Selamatan guys. Loh, iki ndoke dron. Ndoke ya. Api-api. Si masak bojoku iki. Yang ini lagi pasang tampungan air untuk buang air limbah ini dari ini tetangga ya. Kita buang sini, nanti pralonnya itu pakai 2,5 dim, itu pralonnya ya. Belanja kita hari ini habisnya baru 2 juta ya. Untuk bis beton sama pralon 200. Nah, yang ini 450, 650. Nah, untuk tanahnya 350, 1 juta. Pasirnya 1 juta, jadi baru habis 2 juta. Nah, sebisa mungkin saya kali ini pada proyek saya sendiri ini, saya menjadi perencana, pengawas ya, pelaksana, jadi mandor, jadi tukang, jadi kuli ya, semua saya lakukan di sini. Ini ada proyek saya yang pertama. Nah, ini proses galian pondasi sudah selesai, bisa Anda lihat. Ini nanti akan kita pasang batu pondasi untuk hari ini, hari pertama. Target kita pasang pondasi selesai ya, besok pasang yang lainnya.